Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, selamat datang di channel Mas Andung. Hari ini jadwal saya mau mengganti keyboard untuk laptop Lenovo tipe Flex 2 14 inch. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Ini keyboard kita ganti karena ada yang beberapa tombol yang sudah rusak. Oke, alatnya ini saya pakai Open Set. Di Open Setnya seperti ini, tapi yang kita butuhkan cuma yang ukuran 2 mili Open minus ya. Oke, yang pertama untuk mengganti keyboard kita buka dulu bautnya. Adapun yang perlu dibuka adalah baut 3 ini, 1, 2, 3. Nah, oke, kita buka ya. Rupanya baut nomor 2 agak kurang kecil. Kita ganti ke baut yang lebih kecil lagi, 1,5 mili. Oke. Nah, ini berpisah. 3, cukup 3 baut aja. Kemudian kita balik, kita buka laptopnya. Maaf ya, laptopnya ini kotor. Kemudian kita congkel pakai obeng aja, obeng minus ya, atau kalau punya mungkin pakai ATM juga bisa ini untuk mencongkel ya, tapi saya coba langsung saja pakai obeng ya. Wah, seperti ini. Penampakannya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita cabut aja ya. Ini pengaitnya yang hitam ini ya, yang hitam ini tinggal kita tarik aja ke arah sini gitu. Kita tarik ke atas gitu ya, seperti ini. Gak kelihatan nanti ya. Tangan dua. Jadi kuncinya ke arah sini ya, ke arah sana. Bukanya ditarik ke arah atas seperti ini lah. Ini tinggal kita cabut surut gitu. Gampang ya. Ini kebetulan beberapa tombolnya seperti del dan lain-lain itu sudah rusak. Nah, kemudian kita ambil keyboard yang baru. Ini saya beli online di marketplace. Harganya untuk keyboard Flex ini nggak tahu ini ori enggak ya. Ini saya beli harga 95.000. Oke, langsung saja kita pasang ya. Caranya seperti waktu kita ngelepas yang itu tadi, seperti ini.
lepaskan apa namanya kabelnya, didudukannya. Jangan sampai miring, kalau miring nggak bisa nanti. Nah. Oke, jika sudah masuk, tinggal kita kunci. Celek. Oke, kita pasang lagi. Selap. Kalau masangnya gampang, tinggal ditekan-tekan aja. Nanti sudah nyangkut dia. Oke, jika pengaitnya sudah ini ya, sudah terpasang semua ya, sudah berada di tempatnya, kemudian kita balik dan kita pasang lagi skrup yang tadi kita lepas. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan apakah keyboardnya berfungsi normal. Biasanya untuk mengetes keyboard itu saya pakai tester keyboard yang ada di internet ya. Kita pakai kata kunci tester keyboard. Cukup langsung saja kita coba, biasanya kalau nyala dia nyala hijau di layarnya. Kemudian kemarin yang rusak itu delnya, sekarang sudah berfungsi. Kemudian I nya juga error kemarin. Oke, semua tombol sudah berfungsi secara normal dan selesai. Demikian video kali ini ya kawan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share jika kawan semua menyukai video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.